Mam. Guys, aku lagi mau makan malam. Mau nggak temenin aku? Mohon, please, please. Aku jadi baru banget sampai di rumah. Bener-bener aku masuk ke kamar, aku buka makanan terus aku buka sharing. Temenin please. Kan udah makan belum? Karena aku baru nyampe rumah, jadi kayak rambutnya masih rambut show tadi dan masih belum makeup, masih belum bersihin makeup ya. Jadi kita, karena aku lapar banget guys, selaper itu. Aku baru makan sekali hari ini karena tadi makannya sebelum perform kan. Terus aku udah lapar banget setelah menari dan menyanyi di depan banyak orang. Aku membutuhkan asupan energi lagi untuk masuk dalam tubuhku. Tapi kayaknya aku showroomnya tuh bakal yang kayak abis makan selesai gitu. Karena biar aku kan pengen masih mau bersih-bersih, mau mandi dan lain kan, biar gak kemalaman mandi. Kata mami gak boleh mandi malam-malam, nanti sakit, ya gak? Makan guys, tadi aku udah berdoa sebelum live, jadi kayak aku kan langsung makan. Tadakimasu, buat makan guys. Nanti rematik, iya ya. Jadi tebak aku makan apa? Kalian tahu nggak aku makan apa? Jadi aku makan kuetiau. Aku makan kuetiau siram seafood. Enak sekali. Selamat makan ya guys. Wangi. Masih anget. Tadi tuh aku pesan pas aku masih di teater sebenarnya. So aku kayak delivery ke rumah gitu. Agar supaya aku pas nyampe rumah tuh udah langsung ada makanan ini karena aku lapar sekali. Sama kan? Jamur. Siapa yang suka makan jamur di sini? Kata teman kalau makan tangan kanan. Tangan kanan, guys. Di kalian mirror kah? Aku makan pakai tangan kanan kok. Aku malah nggak bisa pegang sumpit pakai tangan kiri. Kalian besok sekolah atau kerja? Pada mau bangun jam berapa besok? Libur. Jam libur. Jam 1 siang, pagi lah. Semangat yang pagi, jangan tidur malam ya. Udang. Kipirnya lagi capek banget sekolah. Semangat ya sekolahnya. Kalau aku besok libur. Aku besok gak ada kegiatan apa-apa di JKT ataupun kuliah. Tapi rencananya besok tuh aku pengen beli bebelanjaan buat ini ke Malaysia. Siapa yang bakal ke Malaysia juga nonton? Jadi nanti tanggal 16 tuh bakal jalan ke Malaysia. Jadi aku besok akan packing dan membeli-beli barang yang perlu dibeli. Ke
ke Malaysia seminggu, Ce. Iya. Karena kita kan ada dua event kan di Malaysia, Onion Manga Kick sama First Cry. Karena line up-nya sama, jadi kita nggak bolak-balik pulang, jadi kita stay selama 9 hari di sana. Jangan kangen ya. Berarti event KLP yang First Try ini bakal jadi, ya gak sih? Bakal jadi event pertama aku yang bareng sama 48 Group lain. Katanya kalau misalnya dulu tuh sering ada ini ya, AKB 48 Festival gitu, yang kayak semua 48 Group tuh ngumpul sebelum Covid. Tapi kalau sekarang kan udah gak ada ya, jadi aku kayak belum pernah ikut gitu loh event-event sama 48 Group lain. Jadi ini bakal jadi pertama kalinya. Padahal aku udah 5 tahun udah di JKT, tapi kayak belum pernah, oh my god. Ketemu di sana nanti, oke. Kok makannya malam banget ya? Baru pulang teater aku hari ini. Habis SNM. Tadinya pengen beli makan kan di FX sebenarnya habis teater. Tapi kayak mepet gitu sama briefing. Sebenarnya JKT itu kasih kita makan, cuma tadi makanan aku jatah makannya udah aku makan sebelum perform, jadi aku nggak dijatah lagi, jadi aku harus beli pas pulang. Capek nggak kasih ini? Enggak. Kalau aku capek kayak aku nggak syurem sih. Lapar ya kak, iya lagi, lapar banget. Roommate di Malaysia siapa? Friana. Tadinya mau sama Cigre. Cigre tuh udah ajakin aku kayak, eh kita di Malaysia bareng yuk gitu. Terus tiba-tiba ada suatu hari di mana aku bertanya kepada Meng, Meng kamu sekamar sama siapa Meng? Terus katanya Meng, sama Cici, sama Cigre. Terus aku kayak, hah bukannya Cigre kemarin ngajakin aku? Ternyata terjadi kemiskoman di mana Cigre lupa kalau Cigre ngajak aku. Jadi kayak, it's okay. Jadi aku sama Freya itu. Ih, ngomong-ngomong Freyana ya, kalian lihat nggak sih? Kalian ada nggak beli Japota terus dapat patch-nya Freya? Kemarin tuh lewat JTL aku kan, ada yang fotoin patch Japotanya Freya. Terus ada nama aku. Ya, oh my god. Kak Min Japota, kamu penumpang kapal ini ya, 2F ya. Coba kalau sekalian yang belum lihat, coba kalian cari deh. PC Japota Freya. Kan pasti cara baca tulisannya kayak bakal kayak, oh my god. Aku dikirimin sama si Freya kan, yang kayak dikirimin link gitu. Kayak, aku yang kayak, weka weka weka, apa-apaan itu. Kocak weh. Siapa yang nulis itu, tolong aku. Kocak. Aimyeon juga, Ce. Iya dong. Aku adalah fans Aimyeon garis keras. Seneng gak ke Malaysia, Ce? Seneng. Aku udah gak sabar banget sih. Hai, Ce. Hai.
makan mulu. Iya, kalau misalnya nggak makan nanti mati. Nggak boleh. Kamu juga makan ya, jangan ngomel-ngomel. Kan ngomongnya makan mulu caps lock, santai aja, marah-marah. Manusia mana yang tidak butuh makan, Kak? Kita adalah makhluk yang lemah, kita butuh asupan. Aku senang deh makan malamku hari ini banyak sayurnya. I love sayur so much. Kalian tadi pada makan malam apa? Ayo jawab. Setiap showroom twin tail, iya lagi. Guys, kalian nyadar gak sih? Setiap aku showroom di rumah atau IDNF tuh aku sering banget pakai baju ini. World Championship. Ini tuh bukan sengaja, karena ini baju yang kayak paling atas aja habis di laundry. Terus karena warnanya pink dan nyaman, jadi kayak aku sering banget pakai baju ini. Ini kayak salah satu kaos favorit aku deh. Jadi kalian jangan bosan-bosan ya melihat kaos ini. Terus entah kenapa terakhir kali aku showroom juga aku rambutnya kayak gini kan yang sama si Gracie. Terus sebelumnya lagi aku juga showroom rambutnya kayak gini yang di Bali sama Jesse itu. Kenapa ya? Gak tau ya? Sebuah konspirasi. Apakah kalau misalnya aku twin tail jadi aku kayak semangat showroom? Udang. Siapa yang di sini alergi seafood? Aku sebenarnya kayak ingin menyampaikan aku turut berduka cita ya buat orang-orang yang alergi seafood. Karena seafood tuh enak banget. Dan kayak aku rasanya kalau aku alergi seafood ya aku bakal sedih sih. Turut berduka untuk kalian yang alergi seafood. Kasian gitu loh. Saya, gimana kamu bisa survive hidup ini tanpa makan seafood? Tapi yang paling aneh tau gak sih alergi apa? Alergi ayam. Itu aku bakal lebih sedih sih. Kayak Ella tuh alergi ayam gak sih? Kalau gak salah. Aku gak ngerti hidupnya tanpa makan ayam tuh kayak ampun. Apakah aku bisa hidup ya kalau misalnya aku gak bisa makan ayam? Soalnya kan ayam tuh yang paling mudah didapatkan di mana-mana kan. Kalau misalnya gak bisa makan ayam tuh mau makan apa? Ikan. Bisa juga sih. Tapi kalau misalnya ikan tuh susah gitu loh. Dan lebih repot daripada makan ayam, ya gak sih? Puji Tuhan sih ya, aku tuh gak punya alergi makanan apa-apa. Makasih Ci atas prihatinnya. Suka gurita mentah sih ya, suka. Gurita mentah tapi bukan yang masih hidup ya. Kalau masih hidup aku sebenernya belum pernah cobain sih. Cepio, mataku udah 5 watt. Gak apa-apa, aku temenin, Mam. Makasih ya, tapi kalau misalnya kamu ngantuk, bobo aja, gak apa-apa kok. Makasih ya, udah menyempatkan menonton sebelum bobo. Pernah ketemu orang fobia buah enggak? Enggak. Tapi aku pernah ketemu orang yang fobia bunga. Dulu aku sempet
punya kakak kelas, dulu kan kita kayak ada acara olahraga keluar gitu kan. Terus di taman gitu, terus di tamannya banyak bunga, terus dia takut. Terus aku kayak baru tahu loh ada orang yang fobia bunga. Kira-kira kenapa ya? Kamu fobia apa? Aku apa ya? Fobia apa ya aku ya? Sebenarnya bukan kayak fobia sih. Kalau fobia kan dia kayak lebih yang kayak takut banget gitu ya. Mungkin aku suka nggak suka serangga sih. Aku nggak suka serangga. Kenapa nggak suka ondel-ondel? Mungkin aku fobia ondel-ondel. Karena ondel-ondel tuh seru banget, guys, jujur. Tanpa merendahkan budaya ya, maksudnya kayak menurut aku kayak perawakan ondel-ondel tuh agak serem gitu. Tapi aku nggak bilang dia jelek, cuma aku kayak takut. Kayak dia bagus dan dia ikonik Betawi Jakarta gitu. Tapi kayak aku takut karena dia tuh kayak gimana kalau dia gerak sendiri, tapi nggak ada orangnya. Rasanya tuh kayak ondelnya tuh gede banget kan guys. Rasanya dia bisa makan aku ya, saking gedenya. Kayak gitulah kira-kira. So creepy ya kan? Kalau kalian pasti xenofobia ya. aku nggak pernah dikejar onda-onda, tapi entah kenapa kayak aku bisa dikejar, aku bakal kayak makin trauma deh, yang kayak oh no, jangan kejar aku. Onda-onda mana bisa lari? Emang iya bisa tahu onda-onda lari, masa nggak bisa? Dia kan tinggal nih, ini kan roknya ondel-ondel, ini kan kaki di dalam, ini tinggal lari aja gitu. Menurut aku ondel-ondel serem sih. Tapi entah kenapa kalau kayak barongsai gitu, kayak mungkin karena barongsai itu bentuknya kayak hewan ya, kayak naga gitu. Barongsai itu apa sih sebenarnya? Bukan naga ya? Barongsai itu apa sih sebenarnya bentuknya? Makhluk apa sih barongsai itu sebenarnya? Kalau dipikir-pikir dia kayak nggak mirip makhluk apa-apa jujur. Kayak singa, tapi nggak singa juga. Tapi naga juga kayak nggak sih? Naga tuh kan dia kayak nggak ada kaki kan? Tapi kok barongsai tuh berkaki empat gitu? Entahlah makhluk apa dia. Barongsai aku gak tau, tapi kalau ondel-ondel tuh bentuknya kayak orang guys, tapi orang tuh makeupnya tebel gitu kan, kayak serem sih. Rasanya tuh barongsai tuh kayak kucing gede, kayak dia tuh kayak penggabungan dari kucing gede dan juga singa, harimau jadi satu gitu gak sih? Ya gak? Karena Cimi mirip barongsai dikit guys. Kucingku dulu dia kayak mirip barongsai. Kangen Cimi ya. Cerita apa ya guys?
Kalian pengen aku cerita apa? Kareha, ya kemarin aku kareha guys. Kareha no station. Aku suka banget tau kostum baju kareha itu karena dia kayak vintage. Terus aku suka banget fashion vintage gitu. Tapi karena aku pakai itu nggak cocok ya. Kalau untuk sehari-hari, jadi aku nggak pernah beli fashion yang terlalu vintage gitu. Tapi dia tuh kan bagus banget bajunya guys, tapi emang agak kegedean sih dia, aku sejujurnya kayak kepanjangan gitu, karena kan dulu yang pakai Cishani Kajinan kan kayak lebih tinggi daripada aku gitu. Terus kayak Cijesi KL juga kayak lebih tinggi daripada aku, kasih kak ya agak kepanjangan sejujurnya. Tapi kayak aku suka banget bahannya gitu, aku doki doki desu banget sumpah, deg-degan kayaknya selama setahun ini itu. Aku gak pernah merasa setakut itu sumpah selama setahun ini. Kayak ini itu momen tertakut aku se-2024. Entah kenapa kayak takut banget. Padahal kan kayak ya udah ya tinggal perform ya. Tapi kenapa kayak takut banget. Tapi aku seneng sih bawain kareha. Maksudnya kayak aku bawain kareha tuh bukan kayak dengan perasaan terpaksa gitu. Emang aku mau dan kebetulan diberikan kesempatan juga. Jadi ya deg-degan tuh karena kayak aku emang suka lagunya deh, jadi kayak deg-degan gitu. Gitu. Sejujurnya abis perform karya itu kayak aku sempet kayak gak berani buka sosmed gitu. Karena aku takut. Tapi gak apa-apa, tapi aku tetap buka karena penasaran orang ngomong apa. Kemana aku udah sempet cerita tentang kareha di PM, kalau misalnya kalian ini apa ngeliat PM aku. Pengen sih bawain lagi, semoga ya ada kesempatan, karena hari ini belum berkesempatan buat bawain lagi. Mungkin next time. Aku seneng tau kalau ganti-ganti unit song, jadi kalian juga gak bosan kan liat aku di unit song yang sama terus. Aku ngerasa yang kemarin tuh kayak belum maksimalnya aku gitu loh, jadi kayak aku ngerasa aku bisa lebih baik lagi. Aku pengen punya kesempatan lagi buat bawain lagu itu dengan lebih senang dan lebih percaya diri. Makasih ya guys, tapi aku tuh kayak abis karya kemarin aku sempet kayak baca-bacain DM, mention dari teman-teman juga kayak sangat baik, terima kasih ya. Aku akan berjuang lebih keras. Temani proses aku ya teman-teman. Terus kemarin juga aku senang banget karena terus abis karya itu kan aku emang kayak agak takut banget ya. Maksudnya pas selesai performnya aku kan balik ke backstage, terus aku tuh kayak takut banget. Tapi kayak teman-teman member juga support banget, terus juga kakak-kakak staff juga support banget. Jadi aku ngerasa kayak walaupun aku takut, tapi kayak aku gak perlu ngerasa setakut itu karena aku tuh punya banyak orang baik di sekitarku yang support aku gitu loh. Mungkin aku sedikit khawatir dengan kayak orang-orang bakal ngomong apa ya, soalnya aku kan mungkin bukan member yang orang-orang expect buat isi unit song itu gitu kan. Tapi setelah aku pikir-pikir, kenapa aku harus mikir kayak gitu ya, orang teman-teman di sekitar aku aja, kakak staff aja kayak nyemangatin dan percaya sama aku gitu. Masa aku kayak gak percaya sama diriku sendiri, sedangkan orang lain tuh kayak berusaha semangatin aku gitu kan. Terus kayak membaca komentar kalian setelah itu, jadi kayak aku merasa iya ya, ada banyak orang yang support aku, aku gak boleh kayak gini, gak boleh mikir kayak gini tentang diri aku gitu-gitu. Makasih ya guys. Aku akan berusaha lagi. Aku pengen cobain semua jenis unit song, karena aku, menurut aku tuh kayak unit song aku tuh kebanyakan yang kayak lucu gitu kan. Menurut aku kalau saya kayak gitu,
aku nggak akan bisa explore banyak gitu loh, karena kalau misalnya lagunya dapetnya lucu-lucu terus, aku pengen juga belajar ekspresi lain, penghayatan lain, lagu-lagu lain juga gitu. Mungkin kemarin tuh deg-degan juga karena terakhir kali perform sendiri di atas stage itu kan kayak udah 3 tahun yang lalu ya. Itu kayak ternyata setelah dipikir-pikir udah lama juga ya, 3 tahun yang lalu, dan kayak semenjak itu tuh aku belum pernah unit song sendiri lagi. Paling minimal berdua, oh kami gitu kan. Soalnya kayak pressure banget kalau misalnya sendirian di stage tuh, aku rasa kayak mau dimakan monster, benar katanya Jesse. Kemarin Jesse kan cerita kan tentang aku karya hari, bilang kalau saya karya hari itu serem banget, rasanya kayak mau dimakan monster guys. Karena karya tuh kan bukan lagu yang kayak oi 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 gitu kan. Jadi yang aku rasain di atas stage tuh, aku cuma ngeliat semua orang tuh ngeliat aku dengan kayak gini. Kayak aku gak tahu perasaan orang yang nonton aku tuh gimana, apakah dia suka, apakah dia gak suka. Jadi kayak berasa kayak di judge gitu. Tapi kan emang, ya masa oi 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 di karya juga aneh ya. Itu bukan salah kalian yang nonton, cuma kayak ya kayak atmosfernya gitu loh. Kayak mau dimakan ondel-ondel, iya weh. Aku berasa kayak, tapi kayak mendingan kalian nonton daripada aku ditonton banyak ondel-ondel. Kayak aku bisa pingsan guys di stage sambil kayak daun kering yang bayangin yang nonton teater tuh ondel-ondel. Kayak bayangin 200 kursi isi ondel-ondel, oh my god. Aku mendingan pulang ke Tangerang sumpah. Sesuka-sukanya aku sama teater, kalau yang nonton ondel-ondel semua aku kayak bakal pulang sih. Kayak, kak maaf banget, aku gak bisa melakukan ini. Iya, kenapa aku harus takut ya, kan yang nonton aku manusia bukan ondel-ondel. Bener juga, makasih ya guys sudah memberikan aku sebuah tips. Next project assess on ondel. Gak boleh gitu guys. Anggap aja brokoli, iya benar. Benar. Makasih ya udah ingat tips dari aku itu yang udah lama aku bilang. Ondel-ondel gak salah di bobo. Maaf ya ondel-ondel. Ya tapi gitulah. Aku senang sih bisa bawain karya. Aku pengen bawain lagi. Aku akan mengeksplor banyak hal. Mohon dukungannya, mohon dukungan bantuannya. Aku akan selalu dukung. Terima kasih ya. Thank you so much. Cerita apa lagi ya, guys? Apa lagi ya? Entah kenapa kayak kalau misalnya lagi showroom malah bingung dia mau cerita apa. Tapi kalau misalnya gak showroom tuh kayak aku kepikiran, aha, aku mau ceritain ini di showroom. Gitu. Sebenernya aku punya satu cerita sih yang kayak agak membingungkan gitu kemarin. Jadi aku kan kemarin habis belanja online ya guys. Aku habis belanja online. Tapi untuk menjaga privacy aku tuh kemarin baru kepikiran kayak gimana kalau misalnya aku belanja online tuh nggak pakai nama aku, ngerti nggak sih? Itu kan kayak untuk lebih menjaga privacy gitu ya, karena kan kalau misalnya kita belanja online tuh kan terpampang dengan sangat jelas kayak namanya siapa, alamatnya di mana, terus juga nomor telepon segala macam. Itu kan kayak menurut aku kayak bahaya banget ya kalau misalnya tersebar gitu. Jadi aku mikir kemarin aku belanja online, terus aku kayak ubah nama aku nih. Aku ubah nama aku jadi sesuatu lah, misalnya kita sebut aja kayak aku ubah nama aku jadi Taylor Swift gitu misalnya. Terus kemarin tuh aku nyariin paket aku guys. Aku bilang ke security kayak gini, pak ini paket saya udah nyampe nih dari tanggal 11 kemarin, tapi kok kayak gak ada ya pak gitu kan. Terus dia ngomong kayak gini, wah tapi ini saya juga cek di data komputer juga gak ada nih namanya nih. Terus aku bilang, masa gak ada sih pak untuk Vioni pak, Vioni gitu kan. Terus dia udah bolak-balik nyari paket itu gak ada. Terus aku udah kayak, aduh ini kemana nih paketku hilang, mana aku udah nungguin lama banget kan. Terus itu isinya tuh baju lucu guys, baju bener-bener lucu banget yang kayak dress gitu lah, yang kayak Vioni banget lah pokoknya.
So aku udah kayak aduh, aku udah hubungin pihak ini tahu, pihak apa sih yang nganter-nganterin paket itu. Aku udah kayak ke customer service gitu. Aku bilang, "Kak, mohon maaf, kira-kira ini paket saya ini belum nyampe nih. Ada enggak bukti fotonya ya? Kalau saya ada bukti fotonya kan kayak bakal lebih mudah untuk mencari paketnya ya, enggak?" Terus aku kayak stres. Terus katanya si customer service dia bilang dia harus bikin kayak sebuah laporan dulu. Dan itu kayak durasinya tuh kayak 3 hari gitu laporannya baru keluar. Terus aku kayak aku gak punya kesabaran sebanyak itu untuk menunggu 3 hari untuk dressku yang harusnya udah nyampe itu, ngerti gak sih? Terus aku tuh bingung, aku kan ngasih tahu kan si status pengiriman itu ke security. "Pak, ini nih pak, udah nyampe nih pak, diterima atas nama Pak Abdul misalnya gitu kan." Terus dia ngomong gini, "Lah Abdul mah saya." Terus aku kayak, "Lah terus?" Terus dia ngomong kayak, "Abdul mah saya, tapi tanggal 11 kemarin saya libur." Terus aku yang kayak, kalau saya kalian di posisi aku bingung gak sih, kayak aku gak tahu nih, dari status pengiriman paketku udah nyampe diterima oleh Pak Abdul, tapi dari Pak Abdulnya sendiri depan mata saya ngomong saya libur nih tanggal 11 kemarin, lah mau nyalain siapa coba. So aku udah kayak bingung, berarti kan dari pengiriman tuh harusnya udah nyampe, jadi ini salah siapa? Kayak aku tuh mau marah tapi gak tahu mau marah ke siapa, yang kayak mau komplainnya tuh ke siapa tuh gak tahu gitu. Terus aku kan ngomong, "Kalau gitu yang kemarin jaga emang siapa pak gitu, coba dihubungin boleh nggak gitu." Terus dia ngomong, "Wah yang kemarin lagi shift malam itu, yang shift sore itu dia baru datang nanti malam, nggak apa-apa nggak kalau nunggu gitu kan." Terus aku yang kayak, "Aduh aku mau ke teater lagi kemarin kan, mau latihan." Terus aku bilang kayak, aku udah nggak sabar, aku tuh tau nggak sih perasaan nggak sabar menerima paket lucu, aku tuh udah kayak nggak punya kesabaran untuk nunggu lagi guys. Terus akhirnya yaudahlah aku relakan gitu kan, aku tunggulah nanti kalau saya ada info lagi gitu. Terus aku balik tuh ke rumah. Terus aku kayak ngecek ini kan online shopnya, kayak kenapa ya belum nyampe gitu. Terus tiba-tiba aku membaca nama bukan Fioni guys, aku taruh namanya. Aku taruh namanya Taylor Swift gitu kan. Terus aku yang kayak, "Omo, ternyata ini semua salah aku, hahaha." Mau sampai tua dicari namanya Fioni ya nggak bakal ketemu orang aku bukan pakai nama Fioni di pembelian baju itu. Terus aku yang kayak, "Oh my god, ini semua aku nggak, aku udah nggak habis pikri sih guys." Terus akhirnya aku balik ke security, aku bilang, "Pak mohon maaf banget nih pak kalau ngerepotin bapak, ternyata saya salah input nama pak, saya pakai nama lain, boleh tolong cari nggak dengan nama Taylor Swift gitu kan." Dan ternyata ada guys di komputer. Emang ini semua adalah kesalahan saya. Sekelas yang kayak, kenapa sih aku bisa lupa? Emang sok-sok mau misterius gitu kan pakai nama orang lain supaya identitasku tidak diketahui, tapi ternyata aku lupa. Ternyata paketnya ada. Jadi udah aku buka dan sudah aku coba-coba, bajunya lucu banget. Nanti tunggu ya fotonya. Aku tuh beli dress kayak warna hijau. Kayak jarang banget gak sih aku beli dress warna hijau, tapi tuh lucu banget kayak ada pita-pitanya gitu. Gitu deh. Udah dibalikin namanya? Belum guys. Aku belum belanja lagi kok. Gitu deh. Gitu. Soalnya kayak rasanya, kalian tau gak sih kalau kita kan kalau misalnya habis beli paket tuh kita harus kayak hapus-hapusin nama kita, terus kayak hapusin nomor telepon, alamat gitu kan. Itu kalian harus lakuin ya, kalian gak boleh kalau misalnya buka paket tapi langsung buang, itu kayak gak aman untuk identitas kalian walaupun kalian bukan Aidoru. Tapi tetap aja, nanti kayak bisa, kita gak tahu ada kemungkinan terburuk apa yang bisa terjadi. Jadi kalian, ini adalah pembelajaran untuk kalian juga, kalian tuh harus menghapus identitas kalian sebelum membuang bungkus paket, oke? Okay? Seperti itu. Kasihan Pak Abdulnya. Iya kan, aku kan jadi gak enak gitu. Terus aku pas udah terima paket, aku kayak hehe, makasih ya pak, pak maaf banget pak udah merepotkan, maaf banget, maaf banget. Gitu deh. Cerita agak gak penting dari saya. Sebenernya aku kayak pengen ceritain kayak di Twitter tadi, tapi itu kayak terlalu complicated dan harus aku ceritain secara langsung kayak gini. Karena kalau dijelasin lewat tulisan ataupun ini tuh kayak sulit gitu kan. Terus bapaknya gimana sih? Iya bapaknya bahkan udah nelfon temennya yang si shift itu. Dia yang kayak, "Ini paket ini di mana ya? Lu taruhnya gitu, weh lu gue." Kayak
kayak lu taruhnya di mana ini, nggak ada ini paketnya gitu kan. So kayak aduh maaf banget nih Pak Abdul dan teman gitu saya tanya. Lebih kasihin ke kurirnya sih. Iya lagi guys, aku tuh sampai nanya kan ke pihak customer service, kak ini nama kurirnya siapa ya. Siapa tahu di data komputer tuh ada kan kalau dicek. Terus dibilang iya ini nama kurirnya tuh ini. Terus si kurirnya tuh sampai kayak meng-SMS aku guys. Dia ngomong kayak gini, mohon maaf kak untuk paket ini. Terus dia kasih bukti foto, bukti screenshot data, semua tuh dia kayak kasih gitu kan. Kayak apakah sudah sampai, pasti dia deg-degan juga kan. Kayak lah kemarin udah aku kirim kok gak ada gitu, kemana gitu kan. Terus aku bilang kayak, mohon maaf banget pak, paketnya sudah sampai dan sudah diterima, terima kasih banyak. Aku bilang gitu, maaf ya untuk kurir yang sudah aku repotin, aku akan berusaha mengingat dan menjadi lebih baik. Langsung akrab sama Pak Abdul, enggak sih, aku kayak mau ketemu lagi. Kayaknya sih aku nanti mau ngambil paket misalnya shiftnya sama lagi kan, aku kayak enggak, maaf ya pak. Gitu deh. Cepio bikin bingung. Belajar dari kesalahan, siap. Member gak jelas, iya ya. Gimana udah nemu judul TA belum sebenarnya? Sebenarnya tuh aku kayak masih bingung, cuma sepengennya aku dari dalam hati ya guys. Jadi kalau kalian nggak tahu, DKV tuh skripsinya anak DKV itu adalah bikin sebuah satu karya. Skripsinya anak DKV itu kayak kurang lebih kayak membuat suatu karya besar yang menjadi karya final kalian gitu kan. Kurlep lah kayak gitu, kurlep. Nah aku tuh bingung, teman-teman aku tuh pada kayak bikin instalasi gitu-gitu kan. Tapi yang aku pengen tuh sebenernya aku pengen bikin buku cerita anak guys. Sebenernya itu yang aku pengen ya. Tapi aku belum sempat kayak asistensi, karena belum masuk kuliah juga, masih libur sekarang. Jadi aku bakal masuk kuliah nanti pas aku di Malaysia. Bahkan guys, oh my god, aku udah kayak kehilangan satu absen karena aku lagi di Malaysia semua, ya udah. Jadi aku tuh bakal masuk kuliah akhir Agustus, sekitar kayak tanggal 23-24an gitu. Aku tuh belum asistensi jadinya, tapi keinginanku adalah mau bikin buku cerita. Karena kalian tau gak sih, dulu kan aku sempet cerita juga ya. Kayak aku tuh masuk DKV tuh karena aku pengen bikin buku cerita anak-anak. Karena aku suka kayak gambar-gambar hewan, gambar-gambar yang lucu-lucu gitu aku suka. Dibanding yang kayak terlalu serius seninya gitu. Kayak aku pengen yang lucu-lucu gitu. Tapi buku ceritanya tuh harus dari buku cerita yang udah ada. Jadi aku tuh gak boleh bikin narang ini sendiri, cerita sendiri. Kemarin kan sempet ada kayak Zoom meeting gitu, awalan sama dosen gitu kan. Aku tuh ngomong kayak, pak saya pengen bikin buku ilustrasi nih, kira-kira harus ngambil dari cerita yang ada atau boleh bikin sendiri ya gitu kan. Sebenarnya sih aku lebih suka kalau bisa bikin sendiri ya, karena kita kan kayak jadi lebih bisa explore banyak hal gitu. Tapi kata babnya, kamu kan anak visual, kamu bukan penulis buku. Itu aku kayak benar juga. Jadinya kayak gitu deh. Cuma aku belum konsultasiin lagi sih, kayak kira-kira tipe bukunya yang kayak gimana yang aku mau dan lain-lain itu kayak belum gitu. Gitu deh. Padahal kalau saya bikin buku cerita anak tentang seorang anak kecil yang bermimpi menjadi idol tuh lucu banget gak sih guys? Itu kayak aku banget. Dan kayak lebih personal gitu kalau saya bukunya. Karena kan pasti anak kecil zaman sekarang tuh melihat maraknya K-pop dan juga J-pop, pasti kan ada anak kecil yang bercita-cita buat jadi idol dong. Kayak kalau misalnya zaman dulu mungkin anak kecil mikirnya kayak, cita-citaku ingin menjadi guru, cita-citaku ingin menjadi dokter gitu kan. Tapi kan menurut aku gak menutup kemungkinan ya, dengan berkembangnya zaman tuh ada anak kecil yang pengen jadi idol, iya gak? Karena jujur li, aku tuh dari SD tuh udah kepengen jadi idol gitu, karena aku suka idol gitu. Jadi gak semua cita-cita anak-anak tuh jadi kayak dokter, polisi atau apa gitu. Kayak ada juga harapan di hati kecil anak kecil yang ingin menjadi seorang idol. Kalau misalnya aku bikin buku anak kecil ingin jadi idol kan pasti lucu, ya enggak? Tapi kesannya nggak boleh ya, karena katanya Pak Dosen aku bukan pengarang cerita, tapi aku anak visual, jadi oke. Enggak sih, sekarang anak kecil pengen jadi YouTuber. Iya lagi, si Owen kalau ditanyain, kamu ceritanya apa? YouTuber, oh my god.
nggak salah sih. Maksudnya kayak aku dulu juga pernah punya cita-cita pengen jadi YouTuber, dan YouTuber tuh adalah menurut aku pekerjaan yang fun juga gitu. Tapi kayak itu udah modern banget sih menurut aku cita-cita jadi YouTuber. Sebenarnya sampai sekarang sih aku masih pengen sih punya YouTube. Pengen yang punya YouTube, tapi bikin konten apa ya kalau punya YouTube? Aku tuh salut banget tau sama YouTuber yang kayak bisa aktif dan konsisten untuk kayak bikin video gitu. Pasti kan mereka butuh banyak ide ya? Keren dah. Konten gambar. Sebenarnya tuh kalau misalnya aku lagi nugas atau gambar tuh aku bukan tipe orang yang bisa sambil ngomong-ngomong gitu sih. Jadi kalau misalnya aku lagi ngerjain tugas di kafe tuh gambar, aku tuh nggak bisa sambilan kayak ngegambar terus ngomong, ngegambar terus ngomong tuh bakal kayak lama dan aku nggak 100% fokus gitu. Aku lebih suka kalau misalnya lagi ngerjain tugas tuh ya udah denger lagu aja, tapi bener-bener fokus ngerjain. Jadi aku merasa kayaknya aku nggak bisa jadi YouTuber pelukis gitu. Itu deh. Cece sampai jam berapa showroomnya? Belum tahu nih, makanan aku belum habis lagi, maaf ya kebanyakan ngomong. Udah dingin deh kayaknya nih kue tiauku. Kalian biasa kalau di YouTube suka nontonnya video-video apa guys? Bening banget kue tiaunya. Iya, soalnya ini kue tiau siram. Anime. Wih, siap Kak Jejepangan. Kak Ria SW. Mukbang. Ih, nonton mukbang tuh seru banget ya, guys. Dan surprisingly, viewers mukbang tuh banyak banget di dunia ini, guys. Ritsuki, betul. Kak Winda bersaudara. Cuma member JKT suka banget nontonin mukbang Winda. Dan tadi sekarang lo di backstage theater. FYI ada TV yang bisa nonton YouTube. Itu kan tahu tadi tuh member JKT sebelum perform nontonin Kak Winda bersaudara dan sangat kayak cekikikan ketawa gitu. Sangat menghibur. Jadi di TV dong, wih keren. Jangan lupa di subscribe ya supaya 1 juta subscriber. Kalau misalnya 1 juta subscriber, katanya nanti JOT mau giveaway setlist. Setlist Ramune yang bisa kalian tonton setiap minggu. Terus Ramune atau mungkin kalian kok semua request yang tunas di baik seragam juga boleh gitu kan. Mungkin nanti disediakan yang lebih bercanda. Tolong di subscribe ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hehe, bercanda. Itu tapi tau gak sih yang kemarin ini kakak JOT yang nge-tweet pajama tengah malam itu kocak banget asli. Maaf banget kalau JOT, tapi aku ketawa beneran. Yang kayak pas aku liat tweetnya itu tuh sebelum dihapus guys. Aku kayak wow, show subuh. So aku langsung kasih tau Ci Jessy. Ci Jessy liat nih kelakuan kak JOT. Nge-tweet live stream pajama drive jam 12 malam. Ya gak sih kayak sekitar jam mau pagi gitu ya. Oh my god, apakah ada kemungkinan untuk petisi show subuh itu dilaksanakan? Lagian kocak tuh. Aku penasaran siapa yang nge-tweet ya. Apa itu kayak tweet yang di-schedule gitu ya? Bisa gak sih tweet di-schedule gitu? Tapi kenapa kayak schedule jam 12 malam? Semangat guys, perlahan-lahan suara kita akan didengar oleh JOT. Janganlah menyerah guys. Janganlah menyerah untuk memberikan memberikan masukan ya atau keinginan kita untuk kakak JOT. Karena kayak perlahan-lahan akan dikabulkan. Kan jangan lupa tentang
perjuangan setlist Saka Agari yang di platform music. Ingat gak sih yang waktu itu aku sempet dibungkam kayak Fioni delete tweet itu, dan akhirnya sekarang ada di platform music. Perjuangan tetaplah perjuangan. Hidup perjuangan. Nanti tiba-tiba suara aku mati lagi nih. Pas tiba-tiba suara aku nge-lag, kalian tau lah ya artinya apa. Makan kak. Ada. Cepet tadi Atin nyebut merek di teater. Iya ya, merek jamu. Tau gak sih guys, aku tuh kayak disclose sedikit lagi aku mau nyebut itu juga. Tapi aku kayak merasa dalam lubuk hati, kayak inner diri aku tuh kayak berkata kayak, jangan Fioni, kamu jangan lakukan itu, karena kamu belum tahu apakah itu merek atau bukan. Karena aku juga sejujurnya gak tahu kalau itu merek jujur. Kayak aku baru tahu setelah kayak reaksi orang-orang gitu kan. Terus aku yang kayak, kalau kamu tidak yakin jangan sebut itu Fioni. Kayak aku tuh merasa kayak ada malaikat yang membisikkan aku dari sebelah kanan. Yang kayak malaikat sebelah kiri tuh ngomong yang kayak, sebut aja Fioni, kamu kan harus merasa bebas dan juga mengekspresikan perasaan kamu. Tapi kayak malaikat sebelah kananku ngomong kayak, jangan Fioni, kamu harus tahan, kamu belum yakin apakah itu merek atau bukan, nanti kamu kena briefing gitu kan. So aku memilih untuk mendengarkan malaikat di pundak kananku, di migi kataku, dia ngomong kayak, jangan Fioni, jangan gitu kan. So aku kayak, oke, aku gak akan ngomong. Terus tiba-tiba disebut oleh Atin, terus semua orang kayak, Akia, itu merek. So aku yang kayak, ho. Aku berhasil untuk menahan diriku tidak menyebut merek itu. Gitu. Jadi pas Atin lagi kayak di, Akia merek. So aku yang kayak, kalau tidak yakin, kita harus menyimpan isi hati kita, tidak boleh disuarakan. Itu adalah pelajaran yang ku pelajari setelah beranjak dewasa ya. Terus Atin sampai backstage ngomong gini, aku benar-benar gak tahu kalau itu merek. Terus aku bilang kayak, Atin tanggal itu aku hampir banget nyebut kata itu. Aku bilang, gak apa-apa guys, kita kayak setiap hari belajar satu hal ya. Kira-kira seperti itu. Kenyang guys, sejujurnya ini kayak sayurnya, ini kayak tinggal telur dan sayur dan yang udah mendingin gitu. Aus ya guys. Aku lagi membawa botol minum yang ada mereknya. Aku habis ngomongin merek, aku nggak boleh sampai ke. Minum dulu guys. Segar. Guys, kenyang guys, jujur. Guys, kalian tuh tipe orang yang kalau misalnya kenyang tuh berhenti makan karena sudah cukup dan bersyukur, atau kayak tetap habisin karena kayak sayang mubazir? Menurut kalian yang bener yang mana? Katanya aku sempet denger ada orang ngomong kayak, makanlah sebelum kamu terlalu lapar, tapi janganlah makan sampai kamu kekenyangan. Ih, bener gak tuh? Itu siapa yang ngomong ya? Tapi aku pernah denger ada yang ngomong kayak gitu. So, kayak langsung terbuka pikiran kayak, bener juga ya. Karena kalau misalnya kita makan kekenyangan kan nanti sakit perut.
tapi kok nggak dihabisin juga sayang sebenarnya. Jadi kayak aku merasa kebingungan. Gitu. Kalau aku biasanya kalau misalnya bener-bener kekenyangan, aku akan istirahat dulu seperti sekarang ini. Aku kayak lagi istirahat. Sesuatu yang berlebihan gak baik, iya kan? Betul sih menurut aku juga. Kalau gitu kita taruh dulu ya guys. Nanti kita kalau lapar kita makan lagi. Aku nggak tahu kenapa kayak akhir-akhir ini aku makannya tuh kayak cepet kenyang gitu. Tapi cepet lapar juga. Jadi misalnya kayak aku punya makanan satu nasi goreng nih porsi. Aku tuh bakal kayak makan setengah tuh aku udah kenyang. Dan kenyang tuh sampai kenyang banget guys. Yang tau gak sih kayak begah gitu perutnya. Kayak itu aku ngerasa kayak gitu. Tapi nggak lama selang berapa jam tuh aku udah lapar lagi. Kenapa ya kayak gitu? Padahal dulu aku gak gitu loh. Dulu aku kayak sekali makan satu porsi tuh banyak. Terus dia udah ntar laparnya gitu setelah kayak 5-6 jam baru lapar lagi gitu. Tapi ini tuh kayak abis makan setengah kekenyangan banget, terus sekitar kayak 3 jam lagi tuh udah lapar. Tapi kayak makannya lagi dikit terus kenyang lagi gitu. Kenapa ya? Kayak something wrong pa dengan pencernaanku, aku kayak gak ngerti. Apakah perutku, lambungku udah kayak mengecil atau gimana, aku gak ngerti. Jadi akhir-akhir ini tuh aku kayak ngerasa harus makannya sering gitu loh, dikit tapi sering, bukan yang kayak banyak tapi jarang. Cacingan, enak aja kamu ngomongnya. Cacingan baby. Kalian mah negatif thinking banget. Gak boleh tahu negatif thinking ngomong orang cepet lapar cacingan. Ntar kalau orang cacingan beneran tersinggung. Stop normalize orang cacingan. Orang cacingan harus disembuhkan guys, bukan diledekin. Tapi dulu tuh kayak pas kecil sering gak sih minum obat cacing? Kayak gak tau. Terus kayak obat cacing tuh rasanya kayak enak gitu loh. Tapi aku gak pernah cacingan, cuma itu kayak untuk mengantisipasi aja supaya tidak ada cacing masuk. Tapi sebenernya cacingan kayak diantara semua penyakit, cacingan tuh kayak agak serem sih, sejujurnya. Saya bahas logo Symphony yang baru. Wis, iya betul. Aku suka banget sih warnanya, jujur. Dan kayak ada filosofinya di balik itu keren banget. Fotonya udah aku save BTW. Terima kasih banyak kakak-kakak Symphony. Sekarang tuh aku udah membiasakan diri untuk melihat Ava Symphony itu udah bukan warnanya kayak agak keunguan lagi, tapi agak kayak marun gitu ya. Keren, keren, keren. Terima kasih banyak yang udah ngedesain. Itu tuh kalau saya desain logo itu, kalau misalnya dikasih ke dosen aku, pasti dosen aku bilang kayak best logo ever. Keren. Acece, betul. Terima kasih ya. Wanderlust, keren dah. Mantap bro. Hehehehe. Trailernya juga mantap abis. Iya lagi. Gila keren sih. Itu udah kayak opening konser guys. Udah kayak misalnya kayak Symphony bikin konser nih, itu openingnya tuh udah kayak wah gila mantap sih. Terus nanti M1-nya, jadi kayak itu overture versi konser Symphony gitu. Kalau misalnya JKT kan JKT14 are you ready? Jeder gitu kan. Itu kalau misalnya Symphony pakainya itu. Terus nanti lagu M1-nya Okami Top Right yang perform. Nanti tolong di list ya yang perform siapa. Pokoknya perform ini unit song yang pernah aku bawain. Sama lagu-lagu kesukaan aku, salah satunya kayak Scrap and Build. Terus juga ada First Rabbit boleh, sama Eureka juga ada. Ntar tinggal line up-nya, ntar aku pilih ya. Terus Utawari dan juga Blockingan nanti aku kirim di grup seperti biasa. Nanti tolong dipelajari. Hafalin semua liriknya.
siap penasaran sama konsep Sosen Kyoyu sih. Iya, aku deg-degan banget. Aku takut kayak semoga kalian suka ya. Aku udah tahu. Semoga kalian suka. Aku deg-degan nih ngomongin aja, aku deg-degan. Kalian expect aku bakal kayak gimana? Kalian mau aku ngapain? Semuanya aku udah ada, yang sudah pasti. Ini sebenarnya tuh kayak sesuatu yang baru tapi Vioni banget. Iya, aku takut jadi spoiler kalau aku banyakin ngomongin tentang ini, nanti aku dibungkam juga. Maka tunggu aja ya, guys. Tunggu aja ya, nanti pas keluar ya. Doki-doki. Kapan ya keluarnya? Tunggu aja ya, guys. Pas nentuin konsep Sosen Kyoyu, aku bener-bener kayak gak bisa tidur, kebawa mimpi dan lain-lain. Karena aku bingung, cuma akhirnya aku sudah menemukan yang kayak Oke, aku akan memang kayak ini. Mohon dukungannya teman-teman. Mari kita buat CP keceplosan. Enak aja. Aku ini profesional tau. Ya tiba-tiba aku keceplosan. Jangan dong, kan jangan menjebak aku seperti itu ya, guys. Tunggu aja ya, dan mohon bantuan dan dukungannya selalu. Atin jadi rambunnya tadi, Ce. Sebetulnya lucu banget tau. Sampai tadi tuh pas briefing, si Atin tuh ditanyain sama sensei, sama Opa White, kan aku setau Opa White. Tadi kan senseinya nonton kan semua perform hari ini gitu. Terus dia ngomong kayak gini, itu Katrin kenapa sih rambunnya tuh ada apa sih gitu. Terus kayak kocak banget sumpah. Terus dia jelasin kayak, iya aku tadi salah nge-tweet, aku nge-tweetnya si Ramune gitu kan. Emang boleh seramune itin. Mungkin kocak ya, terus jadi nadarnya tuh kayak lama banget gitu loh. Pas di tweet keduanya dia itu yang kayak SNM gitu kan. Terus kayak lama banget dari jeda. Jedanya tuh lama banget dari dia nge-tweet pertama Ramune itu. Terus ada aku liat di Twitter, ada yang ngeditin sesi MC tapi dia pakai baju Ramune, lucu banget. Aku langsung kayak, Tin, liat nih, Tin. Konten kilat is real. Lucu sumpah, kalian tuh kalau misalnya ngedit-ngedit tuh suka kayak kosok-kosok gitu deh asli. Aku tuh kalau ngeliatin kadang-kadang suka aku bookmark. Hayo tweet, kok saya di bookmark tuh nggak masuk notif kalian kan? Nanti kalian kegeeran lagi. Aku tuh banyak ini tahu. Ya ngebookmarkin tweet-tweet kalian yang kocak-kocak. Jadi sering-sering yang nge-tweet yang kocak-kocak. Tapi jangan nge-tweet yang menyebalkan juga, karena tidak sedikit akun yang aku mute. Harus jadi akun baik ya guys, tidak boleh jadi akun jahat. Kalau misalnya akun baik, aku akan bookmarkin tweet kamu. Kalau kamu berisik, aku akan mute kamu. Kita being realistis aja ya guys. Bookmark ada batas waktunya, demi apa? Demi apa? Aku suka banget tau ngeliatin lagi bookmark yang udah aku save-savein. Karena kayak seru, lucu-lucu. Aku akun baik, nice. Ternyata CPU bisa membungkam. Tidak apa-apa guys, kalian juga kalau misalnya ngeliat tweet aku mengganggu juga mute-nya gak apa. Terus kayak, apaan sih nih Vioni-Vioni ini kayak berisik gitu, mute. Kita harus menyingkirkan hal-hal yang membuat hati kita berat, ya gak? Di mute lebih sakit daripada di block tau, emang iya? justru kalau misalnya di mute kan kayak orangnya gak tahu. Kalau misalnya di block tuh kayak benci banget gitu rasanya. Kayaknya aku gak sebenci itu juga sih sama orang-orang itu. Jadi kalau misalnya aku blok terus ya kayak, aku gak mau ada kamu di kehidupan aku gitu. Nih ya, kalau misalnya diibaratkan oleh perkataan nih, kalau misalnya mute tuh kayak gini, berisik gitu kan. Tapi kalau saya blok itu tuh kayak, kamu tuh orang yang sangat mengganggu. Aku gak mau ada kamu di kehidupanku. Aku gak mau lihat kamu selama-lama sampai aku mati. Kayak gitu rasanya guys kalau saya di blok, ya gak sih? Kalau mute tuh cuma yang kayak, aduh berisik,
diem kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak di blok tuh kayak di cancel selama dari kehidupan rasanya guys. Jadi aku kayak ngerasa gak tega gitu kalau ngeblok orang sebetulnya. Dan FYI, aku tuh gak pernah ngeblok orang siapapun dari aku debut di JKT sampai detik ini. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, aku di blok Fioni, itu udah bohong guys, itu adalah kebohongan. Aku gak pernah ngeblok siapapun. Suwir. Eh pernah deh, aku pernah ngeblok Freya sekali. Tapi udah aku unblock lagi. Aku pernah ngeblok dia berapa ya? Kayak 3 hari atau lebih ya? Nggak tahu deh, pokoknya aku pernah ngeblok dia karena apa gitu. Dia orang pertama dan terakhir kayaknya aku blok. Anaknya sampai kepo yang nge-tweet apa. Iya kan, waktu itu dia sempet yang kayak, aduh nih cepo yang nge-tweet apa, karena aku di blok gak bisa lihat. Di mute tuh jadi interaksi satu arah. Iya bener sih, tapi makanya itu adalah hukuman untuk orang-orang jahat guys. Makanya kalau saya gak mau di mute sama member, jangan ya ngomong-ngomongin jahat-jahat, nanti kamu di mute loh sama member. Apa? Mute kalau di tag muncul gak sih? Kalau dari pengalaman aku, bisa kalau misalnya ada akun yang aku mute, dia tuh kayak muncul tapi kayak ada disclaimer gitu, ini akun yang kamu mute mau view atau enggak. Dan misalnya aku kayak, aku gak view sih karena aku takut kalau aku view aku bakal sakit hati. Jadi kayak, kamu akan ku habisi kamu, mute. Gitu deh kurang lebih. Tapi jangan jadi berpikir aku nge-mute kamu ya. Kalau misalnya kamu merasa kamu akun baik dan gak pernah nanya, aku gak bakal aku mute. Aku juga punya hati nurani dan baik hati. Karena aku seperti simfoni yang menenangkan hati. Tapi sebuah simfoni yang menenangkan hati juga butuh hati yang tenang guys. Jadi maaf ya kalau aku bisa cuman aku mute. Gitu. Tapi kadang-kadang tuh aku suka masih kepo gitu loh. Kalau misalnya akun di-mute kan kita masih bisa lihat tweet dia, tinggal di-view gitu ya. Kadang-kadang tuh aku kayak suka view dan aku menyesal yang kayak pas aku view dan aku lihat tuh kayak ditembak gitu kayak duer kayak my heart. Terus aku kayak scroll lagi. Tapi aku tetap kepo gitu loh. Kayak scroll. Terus kayak wah, ada akun di-mute yang nge-tweet tentang aku. Baca enggak ya? Baca ah, view. Duer ah, hatiku. Terus scroll lagi. Karena kayak semuanya itu berawal dari kepo guys. Jadi kayak jangan kepo ya guys, kalau gak mau sakit hati. Sama aja bohong, iya bener sih. Tapi kan at least kita punya pilihan kalau kita mute akun itu. Jadi antara kita mau view atau enggak, tergantung mood aja. Kalau misalnya lagi pengen kayak hari ini perasaanku netral-netral dan baik-baik saja, aku ingin sebuah kepedasan sedikit ah, view kayak okay, ini aku sudah merasakan kepedasan komentar orang dan aku udah kayak scrolling. Gitu, tapi kalau saya lagi sedih terus kebaca tuh bener-bener kayak apa sih orang ini, kamu kok jahat banget sih, kamu kan cuma manusia, manusia kan lemah, kita semua kan lemah, kenapa kamu sombong seperti itu. Terus aku yang kayak aku scroll. Singkat padat di mute chef ya. Gitu. Gitu ceritanya. Soalnya aku gak pernah bahas ini sih karena untuk kayak agak gak penting ya. Kayak orang-orang gak perlu tahu kalau misalnya aku nge-mute atau nge-block siapa itu. Tapi kayak senang aja kalau diceritain. Kalian ada gak sih akun yang kalian mute juga? Atau yang akun-akun dong yang kalian mute? Maunya imute. Emang boleh se-imute itu? Ih, sumpah tadi ada yang komen maunya imute. I-M-Y-U-T, imute. Ya ampun, kawaii deh sini. Iya, gak apa-apa ya. Daripada di mute, mendingin jadi imute. Siap kak. Hmm.
Gimiot, aduh kocak deh. Kepikiran aja. Hada. Kocak. Aku suka nge-mute orang juga daripada pusing, ya kan guys? Gak apa-apa, kita semua punya aturan dan juga cara hidup bersosial media masing-masing ya. Jadi kayak gak boleh saling ngejudge. Tapi emang kalau saya bersosial media tuh harus bijak ya guys. Gak boleh yang kayak asal ngomong segala macam. Gitu. Aku tuh kadang-kadang mikir, kalau misalnya ada orang yang kayak kayak misalnya yang ngomong kayak jahat tentang aku gitu di sosial media misalnya, aku mikir, apa ini karma ya? Tau gak sih? Karena aku mikir kayak, aku dulu pernah fan war sama fans SNSD guys. Aku selalu mikir kalau misalnya ada yang nge-hate aku di internet ya, aku mikir kayak, apa ini karma karena dulu aku kayak fan war ya dulu. Aku tuh dulu SD pernah fan war guys sama fans SNSD, karena aku tuh kan fans Cherry Bell. Kalian tau kan fans Cherry Bell tuh sama fans SNSD itu tidak akan pernah akur. Dan aku di sisi Cherry Bell sebelum aku kenal K-pop. Aku sekarang aku suka SNSD juga, jadi aku mikir kayak, apa ini karma ya? Aku pernah membela, kalau kata orang tuh kayak, janganlah bela OSIS seperti bela agama gitu kan. Aku pernah membela Cherry Bell dengan segenap hatiku sumpah, yang kayak, oh ya aku tweeby abis. Karena aku masih bocil, makanya rata-rata tuh orang yang suka berkomentar negatif tuh pasti anak kecil, karena aku pengalaman. Jadi aku kayak mikir kayak, oh my god, aku dikatain kayak gini sama bocil seperti aku dulu gitu kan. Yang kayak kalau ngetik tuh gak mikir, jadi kayak, apakah ini karma? Kalau ini karma, mohon maaf ya kepada siapapun yang pernah berantem sama aku dulu. Makanya aku sekarang kalau aku ngeliat fan war ya, karena kira-kira itu sering terjadi fan war ya. Jadi kayak kocak gitu loh, seperti melihat diriku yang dulu. Adalah diserang balik oleh para bocil. Ah, oh no. Alhamdulillah sebuah iya, nostalgic. Ternyata ada ini sesepuh fan war. Iya guys, kalian tuh harus ingat guys, kalau misalnya aku tuh dulu fan girl garis keras guys. Aku tuh suka banget sama idol. Jadi aku tuh kayak ngerti kalau misalnya timeline terjadi apa tuh kayak pasti alasan dia nge-tweet ini tuh karena ini gitu. Tuh, pasti alasan dia kayak gini tuh pasti karena ini. Karena aku udah seorang fans dulu guys. Jadi kayak, tapi walaupun misalnya kayak aku tuh kayak gak ngefans JKT di era yang sekarang, yang kayak gini yang kalian rasain ya. Maksudnya aku tuh pernah kayak mengidolakan seorang. Jadi aku tuh ngerti perasaannya guys. Mungkin itu adalah sebuah pelajaran dan pengalaman plus untuk aku ya sekarang. Gitu. Senior akun jahat gak guys? Sebagai senior akun jahat, kalian menurut aku kalian tuh harus tobat sih, karena kalian gak ada gunanya kayak gitu. Ya tapi aku kalau misalnya, jujur aku sejahat-jahatnya dulu ya, kalau fan war aku tuh gak pernah kayak sejahat orang-orang sekarang sumpah. Aku tuh yang kayak paling yang kayak, hah Cherry Bell tuh lebih bagus daripada kayak gitu. Tau gak sih yang kayak opini bocil. Kalian pasti kan ngerti kan kayak opini bocil, itu adalah aku dulu. Sudah bertobat, spread positivity dan juga good energy, happy vibes. Semua akun jahat akan tobat pada waktunya. Oh si dicari bel siapa? Kak Angel. Aku suka banget sama si Angel, cuma aku belum pernah ketemu sampai detik ini, aku sedih. Kamu nge-K-pop gak? Aku nge-K-pop banget guys, makanya aku tuh kayak ngerti banget tentang yang kayak K-pop. Sebenernya aku ngerti, cuma aku gak terlalu sering membahas sih. Karena aku takut kayak kalian ada beberapa yang kayak gak ngikutin K-pop kan, jadi takut gak ngerti gitu. Aku suka K-pop, aku suka Cherry Bell, suka JKT48, suka Kobe Juniors. Kalau Smash sebenernya aku kayak gak gitu ngikutin sih, cuma teman aku ada yang suka banget. Jadi aku suka kayak idol-idol gitu, aku suka. Dan Korea sih sebenarnya yang paling suka dari dulu ya. Terus aku tuh mulai suka kayak idol-idol Jepang tuh justru pas udah masuk JKT. Jadi kalau misalnya J-pop yang in general yang kayak lagu-lagu kayak Aemyeon atau enggak Solois, Yosobi gitu-gitu tuh aku kayak sebenarnya dengerin, cuma gak ngikutin.
Tapi semenjak masuk JKT48 kan JKT48 tuh kayak Jepang abis gitu kan, kayak semuanya gitu. Jadi aku kayak ngerasa, wah ini idol-idol Jepang tuh kok kawaii banget ya. Aku kayak menemukan hal baru gitu loh. Dan aku suka banget sih sama, makanya sekarang tuh aku suka banget sama AKB48. Terus aku juga suka beberapa idol J-pop, kalau misalnya kalian tahu ada Fruit Zipper dari Kawaii Lab, terus ada juga Cutie Street yang baru-baru ini baru debut main di TIFF kemarin. Terus juga ada Candy Toon, kalau misalnya kalian tahu. Terus ada juga yang lain-lainnya banyak lah, Equal Love, Kenogizaka gitu-gitu. Banyak banget guys, mereka tuh bener-bener kawaii banget asli. Tapi yang paling aku suka sekarang sih, aku lagi suka banget pertama AKB, kedua tuh Fruit Zipper sih. Karena kan sama Tokisen juga bagus. Kemarin Tokisen tuh sempat lagi konser di Indo kan. Aku tuh pengen nonton, tapi pas aku di Samarinda jadi gak bisa. Gak apa-apa. Kalau aku udah mau beli tiketnya. Aku penasaran banget pengen nonton konser yang deket gitu. Kemarin kan sempat nonton konser Nogizaka. Tapi itu kan kayak di Jepang ya. Di Indonesia tuh pengen itu, lo penasaran konser dibawa ke Indo tuh kayak gimana ya gitu. Gitu deh. Makanya sekarang tuh aku sekarang lebih sering nontonin J-pop, idol Jepang dibanding nontonin idol K-pop sekarang. You idolingmu. Ajarin aku dong, Kak. Kakak kan jago banget tuh sama idol-idol Jepang ya, aku lihat-lihat di Twitternya. Ajarin puh sepuh. India gimana sih? India juga suka. India aku juga suka. Ih, Kak Syarukan. Kak Ko Om Syarukan aku suka banget. Tahu Lisa nggak sih? Tahu. Kemarin tuh sempat konser juga nggak sih dia di Indo? Sebelum Tokisen, kalau nggak salah tuh promotornya sama dia yang bawa. Kaci Taylor, iya Kaci Taylor juga aku suka. Banyak sih aku sukanya sebenarnya. Tau gak sih, tadi kan aku nambutnya kayak gini ya. Buat kalian yang tahu dan ngikutin India, kalian tahu gak sih lagu Apa judulnya? Yang Kareena Kapoor sama Hrithik Roshan nyanyi, terus Kareena Kapoornya tuh rambutnya kayak gini yang Ajikarake I tell you kejane lalu what to do koi muci pole how do you do. Itu loh, tau gak sih? Ini nih aku setelin deh. Tapi itu di film apa ya? Musya Dosti Karoge ya gak tuh. Coba kita lihat ya. Itu rambutnya benar-benar kayak gini guys. Si Tina, iya benar Tina. Apa sih judulnya? Apa guys, kasih tahu aku please. Oh my darling, I love you. Oh iya itu. Oh my darling, I love you. Say oh my darling, I love you. Coba kita tahu ya. Kok kalian lihat MV-nya, bukan MV sih, itu bukan MV ya, kayak di film aja gitu. Itu dia rambutnya kayak kuncir dua kayak gini. Terus cantik pol. Coba ya kita cari lagunya nih guys. Ntar ya, maaf ya agak lama, aku kan nyetel dari TV gitu. Dan kan tau kan, kalau misalnya kayak buka di TV tuh harus kayak ketik satu. Jadi kayak, tolong bersabar. Oh space My tapi tuh kayak tahun berapa ya guys rilisnya, udah lama banget deh. My darling I love you nih. Keren, langsung ketemu. Film apa sih ini? Nih, oh my darling judulnya. Kalau kalian lihat Tina itu tuh kucir dua guys, sama kayak aku literally kayak gini, cuma dia di curly dikit bawahnya. Wih keren, dulu aku ngeliat ini keren banget guys, bener-bener yang kayak wow, kompak banget dance nya Aku lagi ikutin gerakannya. Nih, ikonik banget. Terus nih, cowoknya.
Wis, dari tengah kerumunan. Gini. Keren guys, kan harus nonton. Aja. Aha. Iya, aku ngasih banget. Aku kayak penumpang kapal cerita kerasan sama kata. Ah, Kia. Aku penumpang kapal banget, guys. Aku suka banget sama mereka. Oh my god, kapal kapal Israel. Gak ada ya aktris India kuncir gua. Ada, kamu ketik di YouTube kamu sekarang, oh my darling, itu yang pertama muncul itu adalah artis India kayak gini. Cuma poninya nggak pakai poni kayak begini sih, yang nggak ada poninya. Gitu. Gitulah kira-kira. Ini lagi latihan show subuh Kak C. Iya, siapa tahu diberikan kesempatan oleh Kak JOT. Sebener-benernya kepalaku tuh agak kayak rasanya kayak mau kebelah dua ya, karena ini tuh kenceng banget guys nih. Itu kalau saya ditarik pakai tangan tuh kan karetnya nggak bisa guys, harus dipanasin pakai catokan buat lepas. Emang boleh kayak digoda-goda gitu. Aku tuh kalau nonton India saltingan sumpah. Kan kayak romantis. Kayak ih keren. Entah kenapa tuh kayak romance India tuh kayak kena banget ke hati guys. Apalagi kalau saya udah ngeliat actingnya Kak Shah Rukh Khan tuh kayak tatapannya tuh kayak penuh cinta. Oh my god. Kayak kok bisa ya kayak dia acting tapi kayak benar-benar memancarkan perasaan dari mata gitu loh guys. Oh my god, itu keren banget sih. Seru guys, malah aku jadi nonton nih. Entah kenapa kalau orang indie tuh suka buat kayak gini guys. Kenapa ya kira-kira? Kayak suka gini. Kayak Shah Rukh Khan tuh suka banget kayak gitu. Bisa kayak lagi kucu kucu hota hei. Atau malah kayak lagi oh my darling I love you. Kayak tangannya tuh kayak gitu. Kenapa ya kayak misalnya minta peluk atau apa gitu. Kayak kenapa deh kayak gini. Kayak dia expect apa yang menghampiri dia gitu sebenarnya. Kan terus dia kayak wah. Tapi rasanya tuh yang bagus gerakin itu cuma aktor-aktor India gitu loh. Kalau misalnya kayak aku kayak gini kayak Mohi Mawari gini nih, aku malah jadi kayak Mohi Mawari guys, kayak gitu. Takut, jangan takut. Iya kan, cuma kayak Shah Rukh Khan yang bagus gitu, kayak gitu kayak kucu kucu hota he. Ih, dipakein kalung. C
ceweknya bilang gini. Dia dipakein kalung. Oh my darling, I love you. Dia pakein kalung terus cewek kayak gini. Oh ya. Yeah. Enggak. Love banget sama India pokoknya. Nih, apalagi you are my sorry ya. Kayak stop jual mahal. Bisa enggak sih? Stop. I don't know and I don't care. I hate him. Kata cowoknya, but I love you. Terus bergema, but I love you. Love you. Terus nyanyi. Pastika tungku yara. Terus cewek nengok. Terus dengan rambut berkibas angin kayak gini. Oh my god, kayak stop jual mahal. Tuh, dia pura-pura deketin cowok lain kayak. Biar kayak cowoknya cemburu tapi kayak no, kamu, aku tahu pasti kamu pengen sama si cowok itu. Tapi kamu jual mahal. Aku kayak ngebayangin ya, film-film India kan banyak banget kayak penarinya gitu ya. Itu mereka latihannya di mana? Terus kayak rame, terus kayak latihannya gimana gitu? Gerakannya kayak gitu guys. Pasti katungku yara. Dekat tungku jepsi, pas dekat tungku yara. Maaf ya buat orang India yang nonton ini, aku gak tahu pelafalannya apa, cuma aku dengarnya kayak gitu. Gila, ini lagu enak banget guys, ini lagu favorit aku suka. Ketona, ketona, you are my Sonia. Seru. Ini ceweknya nih, ceweknya ini. Wih, dia buka jaket guys. Ih, cakep banget ya. Orang gila, cakep banget. Cakep banget guys. Kayak mereka latihannya gimana deh, jujur aku penasaran banget asli. Cewek udah habis berapa ratus kopi malam ini? Aku cuma minum satu gelas guys hari ini. Kue tiaw terlupakan well. Maaf ya guys, aku udah kenyang banget jujur. Aduh, kayak aku makin pusing deh. Ini karena kepala aku sudah. Ini karena aku udah pincet dulu deh kayaknya. Aku tuh pengen banget tau bikin dance cover India. Tapi kayak bener aku gak seluntur mereka. Aku tuh biasanya yang kayak Aita kata, Aita kata, Aita kata, yes. Gak bisa yang kayak gitu deh. Padahal tuh ada satu gerakan India yang aku udah pelajari tau guys. Aku udah kayak sempat pelajari satu gerakan India. Cuma aku malu, aku gak pelajari India. Tapi kan seperti tadi aku bilang, aku ingin mencoba banyak genre lagu ya. Mungkin bisa aku pertimbangkan. Tapi kayak nanti kalian ketawain aku, males. Mana ada ketawain, kalian mau ketawain aku. Aku udah tau banget reaksinya bakal kayak WKWK CBO. Mana ada ketawa. Iya, kalian tuh ketawa. You are my Sonia. Gila. Aku tuh penasaran deh, aktor India tuh emang harus bisa nari ya? Karena selama aku nonton India tuh semua bisa nari gitu loh. Kalau misalnya dia jago acting doang terus gak bisa nari gimana apa? Kayak dia harus bisa nyanyi, bisa nari, bisa romantis.
pasti mereka ada kayak kelas gitu nggak sih? Kalau nggak mungkin dia bisa kayak gitu. Karena kayak beberapa dari aktor Indianya ini tuh yang narinya tuh bener-bener pakai teknik gitu loh, yang kayak rapi dan bagus kayak dancer asli. Kok bisa ya? Apakah orang India semua dari kecil tuh udah latih nari ya? Storytelling sambro tripit. Maaf ya. Nikah please. Mereka udah punya istri dan suami masing-masing ya? Itu enggak sih? Aku tuh sebenarnya kayak sempet kayak patah hati pas tahu ternyata Shah Rukh Khan tuh bukan suaminya Kajol. Kan tau enggak sih kalau misalnya kalian tuh menumpang kapal terus ternyata kayak mereka tuh kayak in real life tuh mereka tuh enggak bersama. Itu kayak sedih banget, guys. Aku tuh benar-benar kayak ngerasa Kajol sama Shah Rukh Khan tuh kayak adalah kombinasi sangat pas, tapi ternyata mereka bahkan udah nikah masing-masing sebelum aku lahir. Aku agak kayak tapi berarti itu acting mereka sebagus itu, guys, sampai aku bener-bener terkapal-kapal. Aku tuh kemarin liat di TikTok tau Shah Rukh Khan jumpa fans depan rumahnya. Sebab aku pengen banget ya ketemu Shah Rukh Khan. Guys, gimana sih guys cara ketemu Shah Rukh Khan ya, guys? Kira-kira mereka ada gak kemungkinan kita ketemu Shah Rukh Khan? Kalo misalnya aku ketemu Shah Rukh Khan, aku gak bakal komplain apapun seumur hidup asli. Aku gak bakal ngeluh apapun lagi seumur hidup pas aku bisa ketemu Shah Rukh Khan. Oh my god. Nih dia! Kia, Kajol serukan kapalku. Guys, kalian harus nonton ini sama aku, guys. Kalian ini harus nobar sama aku, sumpah. Yang ini, guys, kalian harus lihat. Lihat ya, guys. Nih, ceritanya adalah yang ini tuh dia kayak suka sama si cewek ini, tapi si cewek ini tuh kayak apaan sih lo gitu kan. Terus tiba-tiba dia datang ke pernikahan saudaranya si cewek ini. Ini nih saudara lagi nikah nih, dia naksir sama yang ini, guys. Tuh, terus dia kayak menggoda-goda gitu. Dia tuh dari kayak keluarga kasta tinggi gitu, dan kalau misalnya cewek ini tuh dari kasta yang kayak lebih rendah daripada si cowok itu. Terus dia kayak tuh dia kayak godain si cewek. Si cewek kayak malu. Tuh cewek kayak dia lihat aku. Dia lagi mau goda-goda. Terus tiba-tiba di sini cewek itu kayak wah, dia pengen maju juga yang kayak ayo girls, let's go girls. Jadi dia kayak saling menggoda. Apa ini? Ini bapaknya ini. Ini bapaknya dia. Ini bapaknya. Tuh, lihat deh guys, mereka tuh semua kompak banget asli. Ih, berduaan, cie-cie. Gila, itu lompatnya tinggi banget, udah bisa jadi tim-tim, guys. Udah bisa SNM, sumpah Kajol lompatnya setinggi itu. Iya kan? Tapi guys, kalian nanti harus tiba, kalian harus lihat satu scene yang jadi scene favorit aku. Tapi kalian jangan kaget ya, karena aku bakal kayak gitu. Cie, emang boleh. Oh, dia kayak senyum. Malu. Ini bersama saudara-saudaranya. Terus dia kayak joget seperti biasa. Ih, emang boleh kayak gitu. Wih, bisa tim T juga tuh, dia bisa SNM juga, Shah Rukh Khan. Keren. Ini guys. Oke, nyangkut pertama, kita lihat ya. Kita hitungin berapa kali dia nyangkut. Pertama, oh my god.
Oh my god, oh my god. Ah, tunggu, bocil gak boleh. Terus nyangkut kedua. Oh my god, emang boleh setakdir ini, guys. Lihat matanya serukan menatap. Oh my god, gantengnya. Oi. Tuh, diikuti nih, nyangkut ketiga. Oke. Okay. Jadi kalau saya di India, kalau misalnya nikah tuh mereka tuh kayak begini, guys, tuh. Jadi kayak terus dia kayak, apa sih? Aku gak mau sama kamu, gitu. Ini saudaranya nikah. Lihat deh, emang sopan ya di nikahan saudara, malah kalian tuh seromantis ini. Menurut aku sih gak boleh sih. Kayak di nikahan orang saling menggoda. Kayak, wah copot aksesorisnya, kejar-kejaran, kejar aku, ayo tangkap aku. Kita happy deh, songki doi. Cup-cup ke sama deke cori-cori. Ting. Aku udah hafal tiap scene ya guys. Kapan carukan kedip aku tahu. Pagal diwana ay sekol kamjana. Ye mane ya na mane main to ispe mar gaya ye larki. Ye larki. Cie. Cie, emang boleh. Wede. Ih, hebat ya Allah. Kebul, kebul. Gitulah guys, kira-kira itu adalah salah satu scene Shah Rukh Khan yang aku suka. Oh my god, itu kan ngerti kan sekarang kenapa? Kan ngerti kan apa yang aku maksud setelah melihat? Ya, aku tahu kan udah ngerti. Hai, cakep banget. Aus guys, bentar minum dulu. Suka lagu ini tapi aku mau ganti. Iskushaba, muskushaba. Ini aja lagu jadul. Seru pun ganteng banget, nggak ngerti. Oke. Okay. Cek balik J-pop aja. Kenapa? Tadi kan J-pop udah Ipyon. Ramadan itu juga bagus. Maaf ya kalau tadi aku bilang aku cuma pengen showroom sambil makan, tapi sekarang aku jadi kayak banyak ngomong. Aduh sakit kepala banget guys, jujur. Kok komennya macet? Tes tes guys, apa kalian masih di sini bersama aku? Kok komennya macet? Tes? Tadi komennya ini guys, tadi komennya kayak nge-stuck gitu, jadi aku tutup dulu. Apa sudah? Aman? Begitu aku pengen ganti lagu. Aku pengen ganti lagu J-pop yang aku lagi suka. Fruit Zipa. Mana nih? Fruit Zipa, Fruit Zipa. Aneka ya kiss me, watashi. Tapi itu bukan sih. Ya, sekarang. Ting, kawaii. Kita ganti genre lagi, guys. Ganti genre.
Habis kayak gini, tibalah kayak gini. Watashi no doko ga suki ne watashi no ichiban kawaii tokoro ni kizuite ru sonna kimi ga ichiban sugoi sugoi asuka suki ne kawaii no watashi wa sore ni kizuita sore kawaii are kawaii nante sore kawaii nante watashi ikai nante yada. Adalah sebuah perbedaan. Ya gak apa-apa guys, namanya musik itu kan universal ya. Jadi kita bisa dengar lagu apa. Cantik banget ya ampun. Kamu ini imut banget. Imut. Aku tuh banyak banget dapat rekomendasi kayak referensi-referensi rambut lucu tuh dari idol-idol Jepang, guys. Aku banyak banget, kalau misalnya kalian ngeliat rambut aku aneh-aneh tuh pasti karena aku ngeliat idol-idol Jepang yang kayak misalnya suka yang kayak gini-gini. Kapu. Bisa gitu. Chang-chang. Kai, Chang-chang. Bisa kalau saya live perform dia bakal ngomong kayak gitu. Terus kemarin tuh di TIFF tuh ada mereka guys, tapi aku kayak beda hari sama JKT, jadi kayak nggak bisa bertemu gitu teman-teman JKT48 juga. Pengen banget ya bisa satu acara ya sama mereka. Ah, pengen banget JKT punya kostum lucu kayak gitu. Judulnya adalah Watashi no Ichiban Kawaii Tokoro. Kalau kalian ketik fruit zipper, dia bakal muncul. Ini aku juga suka nih guys, ini dari Equal Love. Ini tuh adalah grup yang dibuat oleh Kak Sasihar. Ini lagu tentang idol. Mana lagi ya? Kalian kok masih belum bobo sih? Aku pikir kan udah kayak, aku mau tidur. Referensi lagu yuk banyak juga sih. Iya dong. Tapi kalian tuh kalau misalnya aku nge-tweet kayak jam 4 pagi, jam 3 pagi juga kayak masih pada bangun deh. Kalian pada ngopi ya hari ini ya? Nonton
Hololive enggak sih? Hololive aku enggak tahu sih sebenarnya. Dia masih begadang gak sih ya? Atau udah normal tidurnya? Maaf ya guys, gak tahu kenapa dia tiba-tiba begitu. Cerita horor dong. Aku lagi enggak ada cerita horor apa-apa sih, puji Tuhan. Besok enggak ada kegiatan Kak Cepi. Enggak ada, makanya aku belum tidur jam segini. Temone. Jangan horor-horor ya, jangan deh. Aku mantap, bis. Yay. Ada yang bilang itu real kacamata atau kacamata bolong. Jawabannya adalah yay. Ini adalah kacamata bolong guys, alias aksesoris saja. Karena aku kan lagi pakai soft lens, tidak bisa memakai ini. Terus kalian tahu nggak sih waktu itu aku pas meet Andri kan pakai ini dan itu sebenarnya bolong. Aku bolongin karena kalau misalnya two shot, kita kan ada flash dan ada ininya kan, ada apa lighting lampunya gitu. Kalau misalnya aku pakai yang ada kacanya, dia bakal ini bakal mantul nanti di hasil fotonya. Jadi kan jelek ya. Jadi aku pas beli ini langsung aku copotin kacanya. Jadi biar supaya foto kita hasilnya bagus ya. Aichan. Ini adalah Oshi kedua aku menjadi santa di single terbaru AKB48. Suka banget sebuah sama lagu ini. See you di best DC, see you. Aku tuh sebenarnya udah bikin cover lagi nih guys, cuma aku malu nguploadnya. Kayak aku ngerasa kayak aku bisa bikin lebih bagus lagi, jadi ntar tunggu aja ya. Semoga aku bisa bikin. Sebenarnya tuh gue asik banget tau. Itu update-nya. Oke. Udah apa sebenarnya, tapi kayak belum jadi dihabisin gak tuh kuetiau. Kasian kuetiau, kuetiau maafkan aku kuetiau. Yui Risan ini keren banget bagi sini.
Keren, AKB. Trey ini pada banyak yang dance coverin loh, Ce. Iya. Ih, aku seneng banget sih pas ngeliat kayak beberapa adik-adik yang kayak apa bikin video tentang AKB. Aku yang kayak, you go girl. Ini salah satu lagu AKB kesukaan aku kedua setelah Suki Nanda. Hisashi Bari Lip Gloss. Enggak ada niatan mau tidur, enggak tahu belum ngantuk gimana dong. Tahu enggak sih zaman dulu tuh ada ngetren kalau pakai kacamata di belakang sini guys kayak gini. Pernah ngalamin enggak fase itu? Aku enggak sih sebenarnya, tapi kayak sering lihat orang kayak gini. Biar apa nggak tahu sih biar apa, cuma mungkin style. Mana ada weh, itu zaman dulu, tapi kalian belum lahir kah? Aku udah akan bilang JKT kok punya lagu ini, kayak aku nangis deh, serius. Ah, cantik banget. Kayaknya nanti abis lagu ini aku mau selesai showroom karena udah mau jam 2, oh my god. Bisa main alat musik gak, Cek? Enggak, tapi aku pernah belajar kalimba, cuma udah lama gak main. Oh iya, kemana tuh kalimba? Ada di laci kalimbanya. Sekarang aku udah punya 2 bahkan. Waktu itu aku pernah di gift 1, terima kasih ya yang udah kasih aku. Tapi aku belum sempat mainin lagi karena belum ada waktu. Makasih loh Cie sudah menghibur tengah malam. Makasih ya, aku yang terima kasih loh udah nonton. Kalau misalnya tanpa kalian kan aku tidak bisa menghibur juga ya. Ini semua menjadi seru karena ada kalian. Tadi ketiduran bentar, ternyata masih live. Kamu kayak gak tahu kalau aku udah live lama aja. Cantik sekali, Kak Ciba Eri. Ih, ntar aku bakal ketemu di Malaysia. Jangan iri ya kamu.
Siapa yang mau titip salam sama kakak-kakak EKB? Aku oke, akan aku titipin salam ya. Jasa tipsal membre. Guys, lagu sudah habis, guys. Jadi kita akan apa ini? Belum pernah nonton. Ciwaru de Cepang. Jadi lagu anak-anak baru EKB. Sambil kita absen ya, guys. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Terima kasih ya. Terima kasih Kak Hu IM, terima kasih Kak Rastra, terima kasih Kak Hadi, terima kasih Kak Fatan, terima kasih Kak Alfian, terima kasih Kak Adi Wijaya, terima kasih Kak BRC, terima kasih Kak Blaze, terima kasih Kak Adip, terima kasih Kak Pras, terima kasih Kak Alsagia, terima kasih Kak Dominika, terima kasih Kak Muganteng. Terima kasih Kak Mas Bay, terima kasih Kak Kim lagi tidur guys, orangnya kita harus jangan berisik ya. Makasih guys sudah temenin aku makan dari kue tiap hangat sampai kue tiap dingin dan belum habis ini. Dan terima kasih sudah menemani aku nonton India dan guys Rakin Kak Syarukan. Maaf kalau misalnya agak gak jelas. Terima kasih sudah temenin aku cerita. Terima kasih sudah dengerin lagu-lagu EKB bareng sama aku juga. Kita nanti bertemu di Malaysia. Besok aku akan packing dan seharian aku akan siap-siap. Nantikan aku di Malaysia ya. Tidur ya guys, jangan tidur malam-malam, oke? Walaupun sekarang udah jam 2. Semoga bisa istirahat dengan baik dan nyaman, oke? Semoga nanti bantal kamu dingin. Semoga nanti kamu terhangati dengan selimut yang kamu pakai. Semoga kamu bisa tidur dengan nyenyak, oke? Okay? Bye-bye! Selamat tidur, oyasuminasan. Good night, guys. Turu-turu, jangan begadang. Bye! Thank you, guys.